Ya, pemirsa, Partai Perindo menyampaikan pernyataan resmi menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024. Partai Perindo juga mengucapkan selamat kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibyo yang mewakili Ketua Umum DPP Partai Perindo Hari Tanusudibyo menyampaikan pernyataan resmi setelah KPU menetapkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada pemilu 2024. Ada empat hal penting yang disampaikan, yaitu pertama, menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi, kedua, kebanggaan berjuang bersama Ganjar Mahfud, ketiga, Partai Perindo siap menatap masa depan dan terus berjuang untuk kesejahteraan, serta keempat, mengucapkan selamat kepada pemenang pemilu 2024. Dalam kesempatan ini kami ucapkan selamat dan sukses kepada Pak Prabowo dan Pak Gibran. Semoga selalu amanah dalam memimpin Indonesia. Partai Perindo berkomitmen untuk selalu menjadi bagian dari solusi dalam menghadapi tantangan bangsa ke depan. Salah satunya melalui Pilkada Serentak 2024. Tim Liputan iNews melaporkan.